Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Kak Cahyo Sastrowardoyo. Hari ini Kak Cahyo akan membacakan buku bercerita berjudul Teman Sejati, karya Evi Indriani dan diilustrasikan oleh Verlina Gunawan. Gunung Sinabung bergemuruh, rumah dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Gunung Sinabung akan meletus. Semua penduduk harus mengungsi. Namun, Oro lari pulang ke rumah. Apa yang akan Oro lakukan di rumah? Oh, dia mau mengambil bola Monang. Aduh, Oro terlambat. Monang sudah pergi. Oro mencari Monang kemana-mana. Namun, tanah berguncang lagi. Dia harus segera pergi. Wah, ada yang mengejar Oro. Aduh, mereka menangkap Oro. Kemana mereka akan membawa Oro? Oro tidak mau di sini. Dia harus mencari Monang. Wah, tempat apa ini? Di manakah Monang? Banyak ibu-ibu memasak di tenda dapur umum. Di manakah Monang? Dokter dan perawat mengobati pengungsi di tenda medis. Di manakah Monang? Banyak anak belajar di tenda sekolah. Di manakah Monang? Monang juga tidak ada di tenda pengungsi. Wah, Oro mengenal suara itu. Oro harus mencari sumber suara itu. Oro benar, itu suara seruling Monang. Akhirnya, Oro bisa bertemu kembali dengan teman sejatinya. Demikianlah adik-adik cerita dari Kak Cahyo hari ini tentang teman sejati si Oro dan si Monang. Sampai berjumpa lagi. Dadah.